pagi. Main. Sabar. Enggak ada li kafe apa enak. Wes sabar, pada sabar. Malah kan video malah ngene. Sengal. Sengal piloke bentar. Lho, Pak. Pak. Kok biasanya kan iso yo. Oke, kita udah sampai di Karoseri Irsyad Putra. Oke, guys. Apa tuh? Berhenti ban lagi. Masih gitu. Panas. Pertama, oh. Lah orang bisane Dimas nang kene karo panas. Lah iki terus go duit barang apa maksudnya? Mau. Sabar. Enggak ada liga kabeh apa enak. Wes sabar. Malah kok video malah ngene. Enak kok. Ih, lah Dimas ki piye? Sakanu Dimas. Dimas apa panas? Mana Pak ini Pak Alcita? Benar kan, Pak? Ya Dimas kok. Ya wis nganu wae jajal iki kan anu yo pilok yo. Bisa coba di dicuci. Biasanya kan iso dikumbah yo. Kok banyu wae dikumbah sik yo. Mudah-mudahan bisa hilang sebersih. Step on hero Makmara. Jangan diresi terus pokoknya bismillah Amir lo rak jengkel kok bisa piloknya bentar lho pak angel kan lho angel kan lho piloknya permana pak biasanya kan iso yo iso nanti lho ini tukernya nanti bang Toro lho permanen pak ya Allah bang Toro yang diki aduh bang Toro iya tukernya aduh nanti. Waduh, iki Om Irole mesti jengkel temenan nek koyo ngene Om. Wah, ora sedih. Mana ora dilapis, Mas. Aduh. Iki ngamuk temenan iki Om Irole iki temenan. Waduh, bantor bae, Pak. Ditumbas, tumbas ngawur kayak cah kerak tuh asli kok. Ya Allah, tuh. Iya yo. Iki permanen, Mas. Ora iso iki. Aku jengkel temenan Om Irole, Mas. Wah, kapiran wis kapiran. Aduh. Piye iki, Mas? Coba, Pak, disiram, Pak. Disiram terus. Ora iso, Mas. Lho ora iso, Mas. Iki permanen yo ora iso yo. Ini permanen kok, Mas. Aduh, masalah tuku kok iki. Iki mau teling di malam dia. Heeh, yo yo solusine yo. Ya Allah, Bang, yakin Bang, kowe iki nek kok ngene ngru jelas jengkel, Bang. Pripun iki solusine nanti? Coba tak tanya yang Pak Eko aja, Pak. Oh, apa? Heeh, Pak Eko, Mas. Kan iso ya. Ada cuma iso. Pak Eko ngono solusine piye ngono, Sel? Coba Pak Eko, iki mesti Om Irul engko ngamuk iki Pak Eko. Solusi. Ini memperlambat nganu ya, memperlambat proses, Mas. Maksudnya yeah. Harusnya kan kejar target di Bandung ya. Kan sekitar 1 bulan, tapi nek kok iki kan harusnya ora usah perlu ngecat kabin, jadi ini kan harus ngecat kabin di waktu
harus apa teman mundur waktu ini meneh terus biaya juga nambah juga. Nah biayanya sih nek ngecat kabin itu berarti anggarannya ngecat kabin mas, ngecat kabin ini anggarannya antara 3-4 juta. Gantung ini Om Iru kan rencana ngambil kan kapok. Cengsi kan berarti budgetnya paling nggak 7 jutaan. Waduh kapok Om. Harusnya kan moyo siji nek mungkin biaya iso iso diluru tapi nek waktu momen di Kali Bandung Auto Fest waktu reso nyanda ini kan debar-debar juga. Okay. Jadi harusnya ora perlu ngecat kabin sing waktu dengan jangka waktu 1 minggu fokus ing ngecat kabin jadi waktu ini mundur meneh. Yo iso diatasi cuman buruannya kan karena apa sebenarnya waktu yo kaitannya waktu Bandung antara 1 bulan iki wingi-wingi iki nyandak ke orang akhirnya malah iki kan nambah waktu mana 1 minggu meneh di anggaran ngecat kabin ngono mas. Jadi yo solusi ini yo kuwi yo moga-moga bae ora mundur tapi iki nambah waktu sekitar 1 minggu ora ilang meneh biaya nambah 7 juta dan waktu anggaran waktu 1 minggu tambahan dipun Pak Eko kita ngomong lah. Aku 7 jutane Om Anas yo sing bayar yo. Mboten nopo-nopo nanti. Ndak pripun malih lan utang jawab lu salah tuku bas tilep nanti. Ya Allah. Ya soalnya nek misal pas dibosok-sosok tetep otomatis kasar Mas mung saling ngambil yo kan petane tuku ini beli. Apa jenenge? Dijak ulang ya. Ging-ging jumun pripun? Soalnya main maksimal juga pas waktu kontes nek kan. Ging-ging kemane maksimal. Mending yo berarti Pak Eko telepon Om Irul aja pok. Maksudnya didem-dem ke Pak Eko ben apa yo kan iso di chat iso di apa coba tak telepon Mas yo. Aku lo mboten skeco kali niku. Om Irul udah denger tuh kayak permanen Pak. Aku ngerti ora Mas. Ngerti aku pintu iki tok Mas lah ternyata entar nomornya yo. Nyambung ki Mas. Halo? Om, piye Om? Iya, iki wis mengkene aku karo Pak Anas. Wis tak kei solusi. Ngecat kabin, Mas. Lah yo nek ngecat kabin anggarane nganggo sing cat sikem sekalian. Tapi merek chicken karo sapiri sekalian berarti anggarannya ya budgetnya 7 jutaan mas. Lah kok coba biayanya mau kita dirembuk wae arep sampean apa Pak Anas? Kula mau belum apa? Pak Anas, ya Pak Anas nanggung jare mas. Tanggung jawab lu mas. Iya wes berarti teman iki waktu niki kan om kan harusnya target 1 minggu kan nggak ada perencanaan ngecat kabin jadi ini waktu ini ngulur meneh loh mas. Duh, udah dirak yuk kemungkinan lembur-lembur juga ya nambah-nambah lembur jadi yo tenaga double terus biaya double juga memang. Ya coba dirubuk peras penting target Bandung nah iso ya iso milu nah ora iso ya berarti ini Pak Anas ini gimana Pak Anas ini gagal Bandung berarti. Ya serah apa-apa, iya tak garapnya langsung menggunakan ngenteni variasi nampung. Harusnya kan variasi nampung langsung garap apa jenengnya yang pernah kurniknya tapi kan harusnya berarti kan ini nyisihkan waktu nggih gawe ngecat kabin. Ya wis, angkor bukan wae teko bae ning karo seri sampean. Siap. Iya oke. Akhirnya selesai. Terpun. A few moments later. Ngamuk. Wis rasa ngamuk. Iso. Ora ilang kok. Ora. Stop lagi sampean dura usah nonton iki. Dimas. Wes, Dimas beli mobil di TV Second Money Bay. Boten wonten Om Mas kan. Ceritane kan ngenten Om. Pokoknya kan ini kan sakit ngertosi kulo, sakit dihilangi Bang Toro tumbasnya salah tilok om ahli ini ngonton tok, terus agak permanen nih om ini nih misal Arab Gion ya Gion tapi agak ngomong tilok permanen ini rah ngilawang ori lo salah om kulo om, salah tumbas itu Bang Toro wau jadi Pak Eko lagi Pak Eko itu kan nyomor apa enak ada Pak Eko, mesti karo Senggarap nah solusi ono mas naik duit mungkin pun Pak Anas dia nanggung cuman
iki tinggal masalah iki waktu. Dewe kan ngejar Bandung. Iya. Lah jadi bisa ono solusi garap oke siap tapi waktune sing mundur ngejar kabin. Waduh. Padahal kan nek ngejar kabin kuwi nek misal apan di total men lumayan lah standar iki paling enggak 1 minggu prosesnya ngejar kabin. Itu harusnya 1 minggu kuwi iso mundur lainnya. Tambah waktu ya. Di pengerjaan ngajar kabin. Tuh mumet mana yang lagi? Berarti yo, yo penambahan aku tenaga kerjanya aku ekstra itu mana? Nambah tenaga mikir. Mutune omah, kok yakin kok semua sunyi. Masih gitu pokoknya Bapak Iki, Dimas, karo Pak Anas, berambungnya urusannya karo Pak Eko. Geng. Siapa lo Bayo? Geng Om Jam. Belum ngapain tenan nih Om Jam. Yo nyatane manusia salah yo. Singapura ini bang Tuhan beseng pencipta be pengampun kok masa pung foto-foto manusia orang Singapura ini tapi walaupun Singapura ini tetap urusan ya urusan gak apa ya kok bisa ngono banyak kesel sama ini gengjo ngampun tuh om ya bisa tinggal be om tau saya kalau orang Anas harus dimas berarti izin purone om ya iya pak Bali tak turu biasanya mobil loh. Rambung kayak ya Pak Anas. Gini, gini, gini.